Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Muhammad Hairi bin Zawi ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua warga sukan, terutamanya atlet, jurulatih, pegawai-pegawai sukan, para sahabat, keluarga dan khususnya kepada rakan sekerja di Institut Sukan Negara. Hari Raya Aidilfitri ini diraikan oleh umat Islam di seluruh dunia tidak kira bangsa. Ia menandakan berakhirnya bulan Ramadan yang penuh keberkatan di mana umat Islam telah menjalani ibadat puasa selama sebulan. Di kesempatan ini juga, saya ingin berpesan kepada semua atlet yang menyambut Hari Raya Aidilfitri agar menjaga dan mengatur cara pemakanan yang betul, terutamanya kepada mereka yang bakal menghadapi kejohanan sukan besar pada tahun ini seperti Sukan Olimpik Rio, Sukma Sarawak serta kejohanan-kejohanan dunia yang lain. Sentiasa berhati-hati ketika memandu dan gunakanlah jalan raya dengan penuh beretika. Ini ada satu pantun tentang hari raya dan jalan raya. Hendak beraya di alam nyata, berhati-hatilah di jalan raya. Pandu kereta mencelah-celah, kelak beraya di alam barzah. Sambutlah hari kemenangan ini dengan kegembiraan di samping keluarga tersayang. Semoga semangat ukhuwah kita akan bertambah erat. Akhir kata, tangan dihulur, maaf dipinta. Erat hubungan sesama kita. Semoga bergembira di hari yang mulia ini. Salah dan khilaf harap dimaaf. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami warga Institut Sukan Negara mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir.